kita lihat bagaimana Segiri sudah dipenuhi oleh penonton tentunya di malam hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022. Kita karena itu dia tadi. Banyak sekali tim-tim yang membangun kekuatannya di musim ini untuk melakoni Liga 1 nanti. Dan kalau kita saksikan, sama seperti di Samarinda atau juga Borneo, begitu juga dengan Madura, mereka mendatangkan beberapa pemain top yang bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pemain kunci, bisa menjadi bintang di musim ini. Dipimpin oleh kapten mereka, Alberto Gonçalves alias Beto pemirsa, berjabat tangan dengan para pemain dari tuan rumah Borneo FC Samarinda yang dipimpin oleh kapten mereka, Diego Michel, yang sebelumnya bermain untuk Arema. Ya, siaran kita lihat pemirsa, Madura United kali ini dilatih oleh pelatih Fabio Leverdes. Ya, sedangkan ini bergaya foto berbeda. Berbeda. Dari tuan rumah Borneo FC Samarinda yang juga baru saja meluncing jersinya ya. Iya, betul. Ini dia, Agus Fauzan Arimin, wasit memimpin jalannya pertandingan. Koitos. Sedangkan secara lengkap Borneo FC Samarinda dengan pelatih Milo Seslia. Ya, sebenarnya kita katakan bahwa mereka menemukan skuad terbaik yang saat ini sudah disiapkan oleh Milo dengan Anda Saputro di lini pertahanan di Boavista, kemudian juga ada Diego Michel sebagai kapten, ada Wildansa, dan juga ada Jafon Luciano. Hendro akan memimpin di tengah bersama dengan Kedon Bagustos di depan. Ardianto, Sihran tentu akan menjadi andalan untuk menjadi goal getter bagi Borneo FC. Pelatih Milo Seslia. Sementara kita juga melihat bagaimana susunan pemain dari Madura United dengan pelatihnya Fabio Leverdes. Ya, Madura menurunkan skuad terbaiknya, terutama Hugo Gomez ya, ataupun Jaja yang kembali diandalkan menjadi pengatur serangan didamping oleh Lulinya. Pemain baru juga, ada Beto, Vizcara, Visali di depan. Pemain-pemain yang punya kemampuan dalam daya gedor yang luar biasa bagi Madura United. Itulah dia, salah satu yang dipercantik di Stadion Segiri sama Rida. Oh, sayang sekali kita lihat pemirsa Lulinya gagal dari berikan umat dari Beto Gonçalves. Sebuah gerakan yang baik dari Doni Alifan. Doni Alifan Jin! Jangan selamat datang pemirsa diberikan oleh Doni Alifan Jin kepada Angga Saputro di Stadion Segiri. Sangat baik kita lihat bagaimana inisiatif dari Doni yang coba dibayang oleh Sihran tapi masih dalam keadaan yang kuat melakukan syuting. Ya, kita lihat pemirsa di mana Buso sudah mengukur jarak mana yang akan dia lakukan, posisi mana yang akan dia tembak, ataupun juga angle mana yang akan dia pilih. Kali ini melakukan tendangan pemirsa, Jonathan Bustos. Sungkar dipercaya pemirsa. Sungkar apa yang dipercaya. Terjadi? Apa yang terjadi? Kita akan tunggu. Sungkar dipercaya pemirsa, bola terpental. Yeah. Sekarang ada perbedaan pendapat antara wasit tambahan dengan wasit utama ya? Wasit, ataupun juga wasit utama. Kita akan tunggu tentunya bagaimana keputusan yang diambil. Ini dia, tendangan dari Bustos. Memang bola sempat melejit ya. Ya, bola melejit Yuki. Ya kalau dari sini susah kelihatan juga. Lihat dari sini agak miris sih Retro ya. Juga kita ngelihatnya. Yang paling dekat memang Mustafa Umarela kebetulan yang sebagai wasit keempat. Ini susah lihat. Kita menilainya ya. Susah menilainya. Nah mungkin ya ini juga ini nggak simetris juga ya. Coba kita lihat juga Luki ya secara seksama. Lepas itu Rendra dari antara pagar hidup ya. Nah, ini dia. Bolanya penting. Nah, susah dia ngambilnya sih ngambilnya agak di dalam ya. Susah untuk menilainya. Itu wasit karena memang yang bisa menilai. Iya, karena aturannya kan memang bola itu dinyatakan 100%. Masuk harus 100%. Itu kan agak tipis-tipis ya Rendra ya. Kalaupun 0,5 mili pun juga kalau dianggap belum sepenuhnya melewati garis ya belum dianggap masuk ya. Iya. Masih Gary Arian dan Rivan Marasebesi. Kali ini kepada Pato. Ini dia. Kita lihat Pato. Ini dia. Umpannya kepada Leo. Ini dia. Pato. Oh, amatur ternyata. Penalti pemirsa. Penalti kita lihat pemirsa. Ketika amatur Ardianto melakukan syuting, tampaknya bola mengenai tangan. Iya. Ya ini dia yang relawan. Aduh, belum kelihatan ya secara jelas. Ini dia. Oh iya, ya, melebar. Tangannya membuka ya. Tangannya membuka ya. Sehingga memang ini menghalangi laju bola yang mengarah ke gawang. Dan wasit menganggapnya ini sebagai pelanggaran. Iya, betul. Dan handball, pemirsa. Iya. Dari Kadek Raditya. Pojok mana yang akan diambil kali ini oleh Bustos? Atau dia mau coba panenkan? Iya.
Soalnya biasanya bisa panen gol juga ini. Jonathan, Bustos! Betul sudah sekali. Saya bilang kan, panenka pemirsa, dilakukan oleh Jonathan Bustos dan merubah skor menjadi 1-0 Borneo FC unggul atas Madura United di Stadion Segiri Samarinda. Bustos! Ya, luar biasa. Ini kombinasi antara kematangan, ketenangan, dan pengalaman ya. Dengan begitu percaya diri, Bustos memberikan eksekusi yang dingin dengan mencip bola ala Panenka dan diiringi tentunya dengan gegap gempita euforia dari pendukung tuan rumah. Ya, jadi oleh beritanya kenapa namanya Panenka, Panenka itu gol yang terjadi ke gawang Jerman ya waktu itu. Dan ini dia kita lihat dilakukan oleh Panenka dengan gaya seperti ini ya. Dan ini dia kita lihat Panenka yang dilakukan tadi oleh Jonathan Bustos. Ya itu Piala Eropa tahun 76 itu Renra ya. Ceko ya lawan Jerman. Lawan Jerman. Betul. Dan kemudian semakin populer di era modern ini. Dan kita lihat bagaimana sepertinya Milo ingin merilis semua tekanan dan bebannya sepanjang pertandingan ya. Bukan untuk, ini serangan terakhir Uki. Ya. Serangan terakhir untuk malam hari ini. Dan ya, akhirnya pertandingan berakhir pemirsa. Dengan skor 1-0, Borneo FC Samarinda unggul atas Madura United dalam Piala Presiden 2022. Langsung di start.